sejahtera kepada anda semua peminat ZAS bersama dengan saya Sis ZAS Juliana Ramli dan hari ini anda akan bersiaran bersama dengan saya 30 minit sahaja di saluran 111 saluran baru dan eksklusif. Dah nampak produk dekat ZAS ni macam mana nak beli? Cara yang mudah ada 3 cara. Nampak telefon dekat bawah tu, boleh telefon sahaja di nombor yang tertera, kemudian boleh guna sahaja aplikasi kami atau pergi ke sesawang di www.goshop.com.my. Mudah kan? Si ZAS memang dia mudah je supaya anda semua dapat membeli dengan cara yang mudah. Okey, so kepada anda semua yang baru saja menonton, ini adalah cara untuk kami di GoShop nak menghargai anda semua. Terima kasih di atas segala sokongan dan juga undian-undian anda semua ini. Dan kalau kata contohnya anda yang tengah tengok ni nak nikmati diskaun RM10 boleh sahaja bagi pembelian minimum RM100. Seperti yang tertera di kaca TV anda ni lebih jelas. Dan kalau katakan anda yang nak membeli, boleh gunakan saja kod yang tertera iaitu PUTRATIQ10. Dan ianya bermula daripada 24 Januari sehingga 6 Februari. Jadi kepada anda semua nak dapatkan lebih banyak diskaun penjimatan dalam pembelian anda, kenalah gunakan sekarang. Baiklah, inilah dia Happy Tester. Okey, apa tu Happy Tester ni, Jo? Okey, ini adalah merupakan salah satu cara untuk kami menghargai anda semua jika anda membeli barang-barang yang tertera di kaca TV. Ada Royal Feel, ada Primada, ada Jintel. Okey, lepas tu ada Copper Diamond dan sebagainya. Ini adalah merupakan pembelian yang anda beli daripada GoShop. Kemudian anda boleh hantarkan video itu melalui WhatsApp yang tertera di kaca TV. Dan jikalau anda berjaya keluar di ZAS ini, kami akan memberikan kepada anda GoPoint RM100. Nampak tak excited tu? Kan? Jadi kepada anda banyak-banyak hantarkan video review anda supaya dapatnya tertera di ZAS. Baiklah, kepada anda semua ni biasalah telefon bimbit pintar ni, yo all. Selalunya mungkin kita ada telefon yang nombor 1, telefon nombor 2, telefon nombor 3. Oh, banyak telefon kita ada. Kenapa kita kena ada banyak telefon? Yalah, kadang-kadang ada di antara telefon kita tu tak boleh support kita punya My Sejahtera ke, ataupun ada di antara kita ni buat pula kerja-kerja di mana kita buat jadi penjual online. Jadi kita kena berhubung dengan pelanggan-pelanggan kita. Ini merupakan salah satu jenama yang sangat laris di GoShop, iaitu Oppo A54 ini. Harga sangat-sangat berbaloi, canggih, ada kamera AI. Nak tahu macam mana? Jom kita. Baiklah, kali ini kami bawakan kepada anda pelancaran terbaru di GoShop dengan satu telefon pintar yang terbaru dari Oppo. Yep. Iaitu Oppo A54. Dan yang paling penting harganya RM699 sahaja. Ya, yep, betul. Dua pilihan warna, Starry Blue atau Crystal Black yang anda boleh pilih. Kedua-duanya pun cantik. Dan sekarang ini apa yang istimewanya kalau anda dapatkan di GoShop, selain kita bagi penjimatan sebanyak RM50, anda juga akan menerima satu hadiah istimewa, iaitu ini dia. Yes. Wireless headset yang didatangkan dengan magnet. Masa kita jogging kan, kadang-kadang kita nak buka sekejap ke apa, jadi kita boleh lekatkan begitu. Jadi ianya tidaklah tergantung-gantung dekat badan kita kan. Betul. Jadi inilah dia magnetic sports Bluetooth headset. Ya, betul tu. Dan apa yang paling penting, kami datangkan kepada anda dengan 5000 mAh battery dan juga super fast charging 18 watt. Memang sangat-sangat berbaloi. Contohnya, sekejap mana saya punya ni? Okey. Okey, kita akan tunjukkan balik kepada anda. Okey, ini kita tak on, kita tengah charge permulaan cakap rancangan. Kita akan tengok dalam masa berapa lama lagi. Yes, 26% sekarang ini pada jam 11.3 minit. Betul. Siap bagi tahu lagi. Okey, nak yang mampu milik tapi nak yang power juga. Betul. Ini adalah satu telefon yang sesuai untuk anda. Betul tu. Okey, seterusnya kita akan tunjukkan kepada anda dari segi dia punya preference dia ataupun design dia. Kalau kita tengok sebenarnya skrin dia adalah 6.5 inci. Didatangkan dengan dia punya pada bahagian kamera ni. Kamera ni saya suka sebab apa? Sebab dia dalam. Dia bukannya pada bahagian yang... Maksudnya apa tu? Dia dalam skrin. Tepi, dekat tepi. Tepi, betul. Di bahagian tepi ni. Maksudnya dia tak kacau. Built-in. Yes, betul. Dia tak kacau pada bahagian ni. Kadang-kadang ada yang orang tak suka pada bahagian yang atas ni. Terpulang kepada anda. Betul. Tapi Oppo A54 didatangkan dengan... dia macam kita tak tahu tu kamera kan? Betul. Macam bulat kat tepi tu je. Dia macam tak kacau pun kita punya pemandangan. Betul. Dan yang paling penting sebenarnya, apa yang kami datangkan kepada anda ini dia, kalau katakanlah anda lihat pada bahagian bawah untuk kita punya audio jack dan juga untuk kita punya charger.
charging. Ini kita pakai type C ya. Dan yang paling penting tengok pada bahagian belakang. Saya suka pada bahagian belakang sebab apa? Sebab dia punya kamera dia ni, ada 3 kamera tersusun cantik dekat sini, nampak tak tu? Juga didatangkan dengan kita punya flash, nampak tak? Triple camera. Ada 3 kamera untuk Oppo A54. Warna yang sangat cantik kalau kita tengok sebenarnya. Dan yang paling penting, satu lagi yang saya suka, dia punya fungsi yang ada pada A54 ni, Oppo ni, dulu pun dah pernah ada untuk model-model yang lain. Tapi kali ini pun kami datangkan kepada anda untuk side fingerprint. Maknanya kalau katakanlah anda hanya perlu letakkan saja jari anda dekat sini, dia akan buka secara automatik. Nampak tak? Sama juga kita ada face unlock. So maknanya anda nak boleh saja nak pakai face unlock pun boleh, nak pakai fingerprint pun boleh, tidak ada masalah. Kejap lagi saya akan tunjukkan kepada anda macam mana nak set up untuk kita punya fingerprint. Yes. Okey, baiklah. Kalau Aswad dah tunjukkan secara keseluruhan, sekarang ni Kamal yang tak nak buang masa. Sebab apa? Kalau wanita ni nak beli phone, okey, nak satu je, nak tahu satu je. Kamera cantik ke tidak? Untuk Oppo memang terkenal dengan kamera selfie mereka, memang sangat cantik. Dan untuk kamera belakang pun cantik juga. Untuk kamera selfie yang dekat depan ni adalah 16 megapiksel. Okey. Lepas tu apa yang lagi menarik, ada sekali AI beautification. Jadi maksudnya kalau katakan tiba-tiba bangun pagi nak kena hantar selfie dekat partner kita, nak kena hantar video pula tiba-tiba kan pagi-pagi. Jangan risau, kalau tak sempat nak make up tu tak apa you all. Kita gunakan sahaja kita punya AI beauty dan Kamal yang akan tunjuk kepada anda. Contoh sekarang ni kita dah buka kita punya selfie camera. Lepas tu nak guna AI beauty dia dekat mana? Dekat tepi ni. Oh, situ ni. Je. Dia ada satu. Dia tak complicated lah. Cari jauh-jauh. Betul. Lepas tu anda boleh adjust. Nak berapa? Nak 40%, 100% beautification. Ataupun nak nampak natural sikit, kita rendahkan sikit lah. Begitu. Jadi contoh kalau kamu dia ambil sekarang ni 75%. Kita buka sikit, Mas. Nampak? Nampak betul-betul. Wah, begitu. Mulus. Mulus. Kulitnya. Kulitnya gebus. Mulus. Nampak? Cantik tak? Begitu. Betul. Kan? Ini untuk selfie camera. Kalau anda nak gunakan kamera yang belakang. Kejap. Ada lagi benda menarik. Ada lagi benda menarik. Apa dia? Ada stiker. Untuk selfie ada stiker. Tekan stiker dekat situ. Lepas tu ada gambar. Tadi ini untuk AI kan? Yang sebelah ni untuk stiker. So kita tekan. Kita boleh pilih. Contoh nak jadi princess. Kita tekan tu jadi princess. Ikut tema. Dah macam. Tak pusam hari dah tu. Dah macam filter Instagram. Tak pusam. So kita boleh record video. Kalau nak record sambil ada stiker. Macam tu. Tekan lama-lama. Dia kena buka mask kejap. Sebab dia nak detect muka sebenarnya. Yes. Ha-ha-lah Kamalia. Best lah kita punya Oppo A54 ni. Dia dah ada semua. Ada stiker dan yang menariknya kita bolehlah main dengan anak-anak. Kan kalau nak record video ke, nak nampak lagi. Begitulah. Tak kusam. Kita ikut tema ya kawan-kawan. Betul. Ikut tema. So kita selfie dengan ada flower sikit kat situ. Cantik kan begitu. Jadi ini adalah antara spesifikasi kamera yang sangat menarik untuk anda gunakan. Tapi apa yang paling penting, Kamalia dah tunjukkan fungsi kamera dia. Memang banyak sebenarnya fungsi-fungsi yang ada pada A54 ni. Anda tengok sendiri dia punya orang cakap kelancaran dia tu, anda boleh nampak sendiri macam mana dia lancar, memang tidak ada masalah. Saya je yang terlanggar. Tapi tu, saya pusing kiri kanan, dia tak sangkut-sangkut tau Kamalia. Dia jadi seronok. Dia yang paling penting bila saya tekan saja ni, nampak tak tu? So sebab tu saya cakap tadi, bila kita nak bermain permainan video, apa yang paling penting kita kena tengok grafik dia tu. Tengok dia punya RAM dia tu besar ataupun tidak. Ini RAM yang memang sangat-sangat orang cakap worth it untuk harga dia. Dan yang paling penting apa yang kami tunjukkan kepada anda dekat sini, permainan video yang sangat lancar. Nampak tak? So boleh pakai nitrous dia cakap. Hanya swipe ke atas je. Jap saya nak buka audio tu sebenarnya. Nak bagi tunjuk sikit macam mana kuatnya kita punya bunyi dia ni. Nampak tak tu? Audio dia best, grafik pun cantik, video lawa. Dan yang paling penting bila kita main, kita tak adalah rasa macam sangkut-sangkut ke apa ke. Dan ini yang sebenarnya apa yang akan bawakan kepada anda pada harga yang sangat-sangat berbaloi untuk telefon bimbit yang untuk untuk kita permainan video seperti ini pun tidak ada masalah untuk kita bermain.
Kalau katakanlah anda bermain permainan video dengan menggunakan Oppo A54, dia memang lancar dan anda tidak akan mudah mati dibunuh. Sebab kadang-kadang kita main game macam ni, kita takut tau. Kena apa, kita dulu mati awal, orang lain pula yang chicken winner kan. So kita nak dapatkan internet yang lagi okey dan juga kelancaran dari segi punya grafik tu pun okey. So apa yang perlu anda buat, dapat tak tu? Memang sangat lancar. Saya gerak-gerakkan macam ni pun tidak ada masalah. Yes. Okey. Okey, jap. Kita dah mula. Okey. Apa yang saya perlu buat adalah saya kena cari musuh. Nampak tak? Dia punya pergerakan memang betul-betul lancar, Kamalia. Smooth je. Bayangkan kalau anda bermain PUBG macam ni, memang tidak ada masalah. Oh, yes. Di Go Shop ni, apa yang kami bawakan semuanya adalah yang original. Yang asli. Kalau anda lihat di kedai Oppo ataupun laman sesawang Oppo sendiri, untuk Oppo A54, harganya RM749. Tak ada hadiah. Yep. Dekat laman sesawang lain pun ada juga harga-harga yang lebih rendah. Yep. Tetapi anda tak akan dapat harga serendah yang kami tawarkan sekarang ini, iaitu RM699. Dapat lagi hadiah percuma magnetic spot Bluetooth earphone. Betul tu. Dan yang paling penting, harga pasaran ni adalah RM749. Anda hari ini akan jimat RM50 sekarang dengan hanya harganya adalah RM699 sahaja. Adalah satu lagi perkara menarik yang Kamalia nak kongsikan dengan anda semua tentang kamera yang kami bawakan sekarang ini. Selalunya kan, bila kita tengok, Aswad punya baju ni cantik tapi seganlah nak tanya. Kasut dia cantik tapi seganlah nak tanya tu brand apa, berapa harga dia kan. Jadi cara yang paling mudah, Oppo dah bantu anda. Bayangkan dengan kamera ni, dia ada fungsi ataupun sistem Google Lens. Google Lens, sama ada anda tekan dekat kamera ataupun anda tekan dekat bahagian tepi ni kan, nampak tak? G, lepas tu ada gambar mic, lepas tu ni kamera. Tekan kamera ni, okey, dia boleh jadi Google Lens juga. Nampak? So dia akan buka Google Lens dekat sini. Okey, contoh sekarang kita nak tekan search with your camera. Okey. Dan Kamalia akan letakkan ini dia. Saya pegang. Saya tolong awak, saya pegang. Tolong Aswad. Boleh, tak ada masalah. Tapi muka Aswad kena ke tepi. Okey, tak apa. Contoh earphone ni kan. Kita nak tahulah beli kat mana, kita tekan tab. Kecil. Lepas tu nanti dia keluarlah. Model apa? Ada apa-apa pilihan? Nak beli dekat mana? Dahsyat ke tidak? Baik, inilah dia kami bawakan kepada anda, Oppo A54. Kita nak ceritakan pasal bateri dia. 5000 mAh, didatangkan dengan orang cakap pengecasan yang pantas, 18W. Ya. Tadi, awal-awal tadi kita buka 20%. So sekarang ni kita nak tunjukkan kepada anda, 18W dia punya hasilnya sekarang ni adalah 69%. Wow. Ataupun lebih kurang dalam 70% lah sebenarnya. Nanti kalau katakanlah kita tak lupa nak charge pagi tu kan. So kita tengah-tengah bersiap tu, kita boleh lagi charge, tak ada masalah. Ya, betul. Okey, dan tak perlu lagi kita nak charge satu malam kan. Kadang-kadang kita terlebih charge lama sangat. Dan sekarang ni yang menariknya lagi, kalau anda beli Oppo A54 di Go Shop, anda akan terima hadiah percuma, iaitu wireless magnetic spot Bluetooth earphone. Okey. Yes. Kita bagi hadiah kepada anda, kita bagi lagi penjimatan RM50. Dekat luar, dekat kedai Oppo sendiri, harganya RM749. Sekarang ini hanya RM699. Sangat-sangat berbaloi. Pilih saja warna. Ada steri blue, ada crystal black. Betul ingat, tu. Hanya RM699 sahaja. Jangan tunggu lama-lama. Tinggal lebih kurang berapa saat je ni. Dapatkan sekarang. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah dapatkan. Yang belum, cepat buat pilihan sekarang. Dua-dua warna pun cantik. Yes, betul tu. Inilah dia telefon bimbit Oppo A54, di mana sangat-sangat cantik. Dua pilihan warna yang kami berikan kepada anda. Anda boleh pilih-pilih sahaja. Harga yang ditawarkan cukup mampu milik, RM699. Kami berikan juga kepada anda hadiah untuk anda. Jadi anda tak perlu risau. Kamera memang cantik sebab dia AI. Lepas tu ada pengecapan wajah. Kan macam biasa telefon bimbit yang mahal-mahal tu. Yang ini cepat juga. Pantas untuk anda charge bateri anda. Bateri dia tahan lama. Itu yang paling best. Kalau kita tengok speaker kat bahagian bawah tu pun cukup-cukup nice untuk kita dengar, nak tengok movie, nak buat video dan sebagainya. Dan dia boleh sehingga 128GB. Jadi pada anda tak perlu risau, dengan harga RM699 wajib dapatkan di Girl Shop. Okey, kita ada sesuatu untuk anda. Para penonton, para
penonton ni adalah lelaki-lelaki sekalian yang nak set kaca-kaca. Set kaca ni apa? Ini kami bawakan daripada jenama Lancaster Polo. Ini dia memang best sekali. Beli 3 dapat 2 lagi dengan harga yang sangat-sangat berbaloi. RM189. Cantik, memang cantik. Tapi kalau cantik ni juga, nak juga tahu aku nak beli untuk suami akak, boyfriend akak, tunang akak macam mana tu? Jom kita pergi buat apa? Zazlah, kita tengoklah. Jom. Ini dia Lancaster Polo Jaden Man Set. Menariknya untuk pengetahuan semua, ini merupakan satu jenama dan juga buatan Malaysia kan? Betul. Jadi hari ini kami nak ajak anda untuk memastikan ekonomi kita dekat Malaysia ni makin lama makin berkembang. Betul. Jadi marilah kita rebut sama-sama peluang untuk dapatkan baju polo kita kali ini. Sebab apa? Sebab apa? Dengar ceritanya, stoknya tak banyak. Stok sangat limited untuk kali ini. Kami bawakan kepada anda 200 set saja. Jadi anda kena cepat rebut peluang ini sebab anda tak perlu pilih, anda tak perlu nak ambil warna apa mana-mana warna yang anda inginkan. Tiga-tiga warna ni kami berikan kepada anda. Anda hanya perlu pilih saiz saja. Jadi untuk anda semua yang mungkin tertanya-tanya, mengikut saiz bermula berapa? Ambil gambar, ambil gambar. Kita mula S hinggalah ke XL. Ikut dada, ambil gambar kat situ. Ambil gambar kat situ. Boleh dekat situ eh. Betul. Jadi ini bukan kiraan mengikut inci. Jadi contohnya kalau saya pakai saiz S sekarang ini. Jadi anda boleh tengok saya punya dada 19 lebih kurang dalam 26.5 bahagian badan dan juga lengan 8 inci. Semuanya inci. Dalam inci. Semua ambil dalam gambar siap-siap, boleh ambil tali ukur buat dekat rumah. Dan pastinya lepas ni anda dapat bukan satu helai tetapi tiga helai. Betul tu. Dan yang bestnya Ian, kalau dapatlah 3 helai ni dah boleh dah satu untuk mungkin pergi kerja, satu lagi mesyuarat dengan datuk-datuk macam Ian pakai sekarang. Dan satu lagi mungkin anda nak main golf. Sekarang ni memang tengah trend orang bermain golf. Memang akan mengenakan pakaian-pakaian sebegini. Saya lihat sebenarnya dekat saya punya ni ada satu lagi hadiah percuma yang akan kami berikan kepada anda. Ingat ini percuma. Anda dapat free. Beli kita punya Lancaster Polo Jaden Man Set ni. Tiga baju, tiga warna anda akan dapat. Dapat lagi hadiah percuma daripada Lancaster Polo kita punya chest bag ni. Dan juga tali pinggan yang seperti yang ceritakan tadi. Nampak tak? Chest bag ni memang sesuai lah. Kalau kita, kalau contohnya saya bawa motor ke apa ke, boleh pakai macam ni. Boleh letak barang-barang saya dalam ni. Sesuai tak sebenarnya. Dan yang saya suka sebab apa? Sebab anda boleh laraskan ikut anda punya saiz badan sendiri daripada pelarasan dekat sini. Dan dia memang betul cukup-cukup panjang. Tadi saya dah try tadi. Dia betul-betul besar dan betul-betul panjang yang anda boleh try pada bila-bila masa saja. Kalau katakan selama tak stesen sangat bahagian belakang ni, dia letak kat bawah sikit pun boleh, tak ada masalah. Dan kalau kita tengok sebenarnya, baju yang saya pakai ni ataupun saya punya t-shirt polo ni daripada Lancaster Polo Jaden Man Set ni adalah saiz L. Dan tinggi saya adalah 168 cm. Kalau katakanlah anda adalah orang yang mungkin bersaiz badan seperti saya, ini adalah yang sesuai. Saya suka dari segi dia punya finishing pada bahagian-bahagian tepi seperti ini, Claudian. Sebab apa? Sebab dia punya finishing ni, yang tepi ni, dia punya... Stretchable untuk bagian lengan. Stretchable, nampak tak? Anda boleh pakai. Kalau katakanlah bicep anda sebesar Fayad ataupun lebih besar daripada itu lagi, tak ada masalah kalau anda pakai. Sebab apa? Sebab dia stretchable. Dan yang satu lagi saya suka sebab apa? Pada bahagian collar ni. Kalau anda lihat sebenarnya, collar ni dia ada banyak jenis tau. Okey, saya bukakan sikit saya punya ni. Kalau kita tengok, collar dia ni, dia betul-betul melekat pada kita punya badan tau. Sebab ada collar dia jenis yang macam ni. Jangan saya tunjukkan contoh eh. Dia ada collar yang macam ni tau. Dia ada collar yang naik macam tu. Tapi ini dia tidak naik. Dia turun, dia sama rata. So maknanya kalau katakanlah anda pakai, anda akan rasa macam cukup-cukup selesa. Dan yang paling penting, dia terletak. Satu lagi, sebab lama kelamaan, kalau katakanlah collar macam ni, dia jarang ataupun susah sedikit untuk dia patah Kendung. Ke atas. Renyuk ke atas macam tu. Itu yang bestnya tentang kita punya Lancaster Polo daripada Man Jaden Set ni. Memang kadang bila kita cuba ubah image kita, pakai pakaian yang baru. Betul? Dengan adanya trend yang macam inilah, baju polo yang gini, bila pakai terletak dengan badan, pastinya orang akan mula bercakap-cakap. Lainlah hari ni eh. Nampak lebih handsome. Nampak lebih sebelum handsome. Ni tak nampak bicep, tiba-tiba ada bicep eh. Tapi yang bestnya ya, sebab apa? Sebab baju macam ni bukan setakat anda yang bekerja pun boleh pakai. Student-student pun boleh pakai. Sebab saya difahamkan kebanyakan universiti dekat Malaysia ni, dia nak mengenakan pakaian tu, dia punya sasiah rupa diri tu, kena pakai collar. Kena pakai baju yang berkolar. So ini memang dah sangat sesuai. Satu untuk hari Senin, satu untuk hari Selasa, dan satu lagi untuk hari Rabu. Betul.
pulanglah kepada anda. Anda boleh tukar-tukar, rotate-rotate macam tu je. Kalau nak tambah collection pun tak ada masalah, beli saja dua set. Memang terbaik. Kalau beli nanti macam mana bungkusannya? Bungkusannya dia akan datang seperti ini. Ini untuk baju saja, bukan hadiah percuma lagi. Nampak tak? Saya suka kalau katakanlah Lancaster Polo punya packaging ni, sebab apa? Sebab dia premium. Kalau kita tengok sebenarnya, saya akan bukakan, tunjukkan kepada anda satu persatu. Kalau saya buka daripada kita punya ni, nampak tak? Setiap helai tu didatangkan dengan beg yang berzip seperti ini. So kalau katakanlah anda dah pakai ataupun dah keluarkan kita punya baju ni pun, kita masih boleh simpan untuk baju-baju yang lain juga. 12 set telah pun dijual. Terima kasih telah pun mendapatkan. Ingat, kalau katakanlah anda nak dapatkan, anda hanya perlu pilih saiz saja. Warna tu awak cakap semua akan dapat. Betul. Warna tu semua akan dapat. Dan dapat yang paling tak penting untuk pengetahuan anda, jangan tersalah faham. Sama ada anda pilih satu saiz, semua akan saiz yang sama, ya. Yeah, betul. Jangan nak minta satu saiz S, satu saiz M, tidak akan dapatlah. Jadi kita nak bagi tahu kepada anda hadiah percuma pula. Tadi saya tak pakai beg ni, saya pakai sekarang ni. Saya suka jenis beg yang macam ni sebab bermacam-macam benda saya nak letak dekat dalam beg. Contohnya, kita ada wallet. Nak letak kat dalam ni. Kadang-kadang saya punya tag kerja, mask semua dekat dalam ni. Kadang-kadang saya punya wax rambut pun dekat dalam ni, campur dengan perfume. Perfume, betul. Mudah. Perfume wajib. Semua on the go je. Tapi kena ingat juga, kami berdua ni adalah penunggang motosikal yang tegar. Datang kerja naik motosikal. Kadang-kadang hujan turun. Jadi kita nak buat demonstrasi sikit lah dekat sini. Kali saya. Belum cuba lagi. Belum cuba lagi. Kita akan spray. Banyaknya air dia keluar. Spray. Nampak tak? Saya dah spray dekat-dekat. Kalau katakan ia meresap, mungkin kamera boleh zoom lagi sikit. Nampak dia punya air tu, bubble dia, buih dia tu bukan terus menyerap. Nampak kan? Dia masih lagi dalam berkepul-kepul. Dekat luar tu. Dia berkumpul dekat luar tu. Jadi, dalam keadaan macam ni, kita sebagai seorang penunggang motosikal, risau kadang-kadang. Kita duit kita semua melekat-lekat basah kan? Betul. Telefon. Telefon dia dalam ni juga kan? Jadi, kita boleh lapkan sahaja. Cakap memang betul-betul berbaloi lah beli. Sebab apa? Ini kami berikan kepada anda secara percuma tau. Anda tak perlu fikir dah nak cari beg yang macam mana sesuai untuk baju kita ni. Kita punya t-shirt polo ni. Ini dah boleh pakai. Dan yang paling penting yang tunjuk tadi, ianya kalis air. Jadi macam ni, Roy. Okey, Roy? Alright, Roy. Okey. Azman okey, Azman okey. Posh bag yang tak bawa hari ni. Alright, so untuk anda semua sekali lagi, yang untuk saya lah kan. Okay. Saya gemar ataupun suka dengan polo ni sebab apa? Boleh tengok butang dia. Tengok dekat Fayyad punya butang sama ada anda nak mengenakan dua butang pun dah cantik. Betul. Kadang-kadang ada orang sampai ke atas tu skema sikit katanya. Tapi bagi saya handsome. Handsome. Tak ada istilah skema dah. Yang paling penting sebenarnya, kalau anda jenis suka tunjuk dada, tak payah butang semua pun tak ada masalah. Mungkin sebab ada orang jenis macam tu tau, Yan. Mungkin dia suka pakai baju yang ketat sikit untuk dia, dan bagi nampak dia punya dia punya bentuk tubuh dia tu untuk lelaki lah. Kadang-kadang dia tak sampai ke atas untuk dikancing dia punya butang tu. Tapi kalau katakanlah anda yang jenis yang macam trend terkini, dia akan pakai sampai atas. Macam Ian pakai, macam Fayyad pakai sekarang ni. So, dia pakai sampai ke atas sekali. Nampak tak? Memang cantik. Memang cantik style. Tapi anda juga kena tengok betul-betul dan perhatikan sebenarnya bila didatangkan dengan tiga butang macam ni, kebiasaannya production untuk buat baju ni kan, dia akan nampak dia punya kotak tu lebar untuk tempat butang dan dia memanjang ke bawah. Sebenarnya yang itu bagi saya kurang kena lah. Kurang kena, betul. Yang ini nampak dia macam pendek sikit. Anda boleh tengok macam mana keadaan dia dekat butang-butang yang ada dekat situ. Walaupun tiga butang tetapi bukan dalam keadaan lebar kotaknya. Betul. Dan tidak memanjang. Bila kita kenakan dekat badan kita punya badan tu, dia nampak terletak cantik. Betul. Dia macam inilah. Dia identiti t-shirt polo tu masih ada. Masih kekal. Dia tak ubah-ubah yang lain dah. Sebab betul lah. Kadang-kadang awak tengok tu kan. Macam kadang-kadang memanjang ke bawah. Kadang-kadang melebar sangat kan. Dia jadi macam dah tak nampak macam t-shirt polo yang elegan dah tau. Dia lebih kepada rasa nak buat je. Designer betul. Macam tu. Memang style, okey? Memang style. Jadi tak kisah apa saja acara yang anda ingin hadiri, semestinya bila kita pakai baju-baju yang jenis macam ini, orang boleh terima. Betul. Tidak nampak macam pelik betul lah gaya ni. Tidak, ya. Contoh macam ni kita nak kenakan dengan sneakers. Macam Aswar pakai dengan sekarang ni kan. Pakai kasut sneakers warna putih. Style tu, kan? Style. Betul, style. Macam awak pula pakai loafer macam tu pun sesuai juga untuk majlis-majlis yang formal
ke apa ke kan. Ha. Contohnya kalau katakanlah kita kena tiba-tiba masuk meeting dalam keadaan kita pakai macam ni, kita boleh sarung saja kita punya blazer. Oh. Ha. Ya, sebab dia boleh jadi bahagian dalam dia tu macam satu t-shirt tapi dia still bercollar, so dia nampak lagi formal daripada yang tak bercollar langsung. Saya saya perasan juga kebanyakan mereka kalau pergi meeting kan, kadang-kadang meeting bukan pagi je, tengah hari kan, kadang-kadang luar waktu kadang-kadang bekerja. Ha, betul. Malam kan. Betul. Bila malam tu dia nak pakai nampak still lagi proper lah kan. Betul. So pakaian apa macam Lancaster Polo Jaden kita ni memang cukup sesuai. Yes. Tak kisahlah pada waktu bila, bagi saya kain dia. Kain 65% cotton dan juga polyester 35%. Betul. Oh, ini bermaksud kan dia tak terlampau tebal sangat sampai membuatkan kita rasa macam panas. Betul. Dan juga kita tambah kepada polyester tu untuk memastikan bila kena kulit tu, oh sedap-sedap je rasa. Sedap-sedap saja. Dan satu lagi sebenarnya saya suka jenis yang seperti ini daripada Lancaster Polo punya Jaden set ni, bahagian dalam yang kat collar ni, Ian pernah tak pakai baju collar tapi bahagian dalam ni dia punya benang tu macam tebal-tebal. Gatal-gatal. Tak selesa. Tak selesa. Tapi ini memang sangat selesa. Sebab apa? Sebab tak ada rasa langsung pada bahagian dalam tu. Itulah keunikan yang ada pada Lancaster Polo Men's Jaden Set. Kita bagi kepada anda tiga helai bermula dengan warna merah, warna biru gelap dan juga warna kelabu. Betul. Saya translate bahasa Melayu mudah. Harga asal dia adalah RM99 untuk satu helai. Ini kalau kali dengan tiga dah berapa dah? Dah lebih kurang. Berapa? Mahal. Tapi yang penting kami bagi kepada anda bukan sahaja baju tiga helai, kita tambah lagi dengan hadiah percuma dapat tali pinggang kulit PU dengan Lancaster Polo Chest Bag. Semua ini harganya menjadi RM189 sahaja. Betul tu, sebab harga pasaran di RM515, kalau kita campur 5-5 item sehari ini dan anda akan jimat RM326, anda hanya perlu membayar RM189 sahaja bak kata Ian. Jadi tunggu apa lagi? Inilah masanya untuk anda dapatkan sekarang tentunya di goshop.com.my. Zaz, jadi kepada anda semua ini dia set kaca yang kami berikan kepada anda. Tiga warna yang berlainan. Warnanya boleh disuai padankan dengan pelbagai seluar yang anda ada. Okey, ini adalah merupakan salah satu yang dibawakan daripada Lancaster Polo. Terutama untuk lelaki yang mahukan sedikit kelainan. Mungkin dekat rumah biasa pakai, biasa t-shirt je. Yang ini ada collar, dia nampak lebih versatile, lebih kemas. Dan kami berikan juga kepada anda adalah bag. Okey, selalunya beli saja baju ni kan. Mana ada orang nak bagi kita hadiah? Ini di GoShop saja. Dengan harga serendah RM189, kita dah boleh dapat 5 item sekali. Warna pun cantik. Ada warna biru, ada macam-macam warna merun sikit, ada warna grey. Jadi sesuai. Nak main golf boleh, nak keluar dengan isteri boleh, nak pergi berjalan pun boleh. Tak ada masalah. Jadi kepada anda, teruskan bersama dengan kami di GoShop. Dapatkan sekarang dengan harga RM189 sahaja. Okey. Mungkin ramai di antara anda yang dah tengok Zaz. Tapi rasa tak puas sangat-sangat kan. Kita nak tengok sejam baru puas hati. Baru boleh tengok lama-lama abang-abang kacak tadi itu kan. Itu kepada anda yang nak tengok boleh sahaja. Kita ada siaran ulangan. Okey, kalau kita tengok dekat sini siaran ulangan, kita ada telefon bimbit kita ada daripada jenama Oppo. Kemudian kita ada juga daripada Lancaster Polo. Tadi kalau nak tengok tak puas rasa nak tunjuk dekat suami, nak tunjuk ke anak lelaki kita ke, nak berikan kepada mereka, okey tak macam ni yang? Okey tak, saya nak belikan untuk you ni hadiah anniversary I ni untuk you ni. Gitu. Jadi boleh saja tengok daripada Isnin sehingga Khamis pada jam 10 malam. Jadi pada anda semua tak rugi langsung. Okey. So, pada anda yang mungkin pergi travel, pergi berjalan-jalan tetapi tak boleh nak tengok GoShop. Macam mana nak tengok GoShop ni kan? Boleh aja tau. Kita ada dekat mana-mana sahaja. Kalau anda tengok kat sini, kita ada di GoShop aplikasi kita. Anda boleh download saja dekat situ. Di sana anda boleh tengok kita secara langsung. Kemudian, kalau kata nak tengok ikut Facebook, boleh juga. Ada kat Facebook. Terus saja search kat situ. GoShop Malaysia. Tengok saja secara langsung kat situ. Anda boleh beli juga dekat situ. Dan terakhir sekali, download Astro Go. Kat situ kita ada saluran 111, 118 dan juga 120. Jadi mudah sangat. Kita nak memudah cara untuk anda supaya anda boleh sentiasa bersama dengan GoShop. Jadi kepada anda, baiklah kan. Kalau kita tengok kat sini dah habis dah waktu kita. Kakak-kakak semua si Zaz ni pun dah habis dah cerita. Tadi ada pelbagai produk yang kami berikan kepada anda. Best pun best. Menarik pun menarik. Lelaki wanita boleh. Kalau kata nak berikan kepada anak-anak boleh. Tak ada masalah. Jadi kalau contohnya anda suka kan Zaz ni, kita ada juga kat Facebook. Jangan lupa like, komen dan juga share. Okey, kita ada pada setiap hari Sabtu, Ahad.
Ahad pada jam 9 malam. Jadi baik kepada anda semua. Okey, terima kasih menonton dengan si Zaz ini. Si Zaz Juliana nak menutup tirai kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.